Ya, banyak cara dilakukan untuk memperingati Hari Pahlawan di Sidoarjo, Jawa Timur. Puluhan tersangka pelaku begal motor dan mobil dihukum hormat bendera di halaman Mapolres Sidoarjo. Mereka melakukan hormat bendera dengan kondisi tangan di borkok. Bapak kasih penghormat, gerak gitu, Pak. Merah putih, hormat. Inilah 22 tersangka pelaku begal motor dan mobil yang menghantui warga Sidoarjo beberapa hari terakhir ini. Para tersangka ikut memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini dengan melakukan hormat kepada bendera merah putih di halaman Mapolres Sidoarjo. Aksi tersangka begal ini melakukan hormat bendera dengan kondisi tangan di borgol. Para pelaku kejahatan ini merupakan anggota sindikat kejahatan yang dalam aksinya tak segan-segan melukai para korbannya. Sedikitnya 4 sepeda motor dan 3 kendaraan roda 4 berhasil diamankan polisi. Polisi juga menyita mainan jenis revolver dan pisau untuk menakuti para korban. Sebagian tersangka mengaku menjual barang hasil kejahatan tersebut ke daerah Madura serta Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat ini puluhan tersangka pelaku begal kendaraan bermotor ini diamankan di sel tahanan Polres Sidoarjo. Belum. Kita pernah merdeka.